Jangan pukul dong. Atau kau berhenti nih. Jangan udah lepas aja deh. Jangan pernah sebut nama gue sembarangan. Tolong! Lo tuh banci ya? Kencing sebentar ya. Tin, ini udah gak benar. Kita udah melakukan kesalahan yang fatal. Kita harus ingatin Dion. Ini udah kelewat batas. Apa lu tega? Kita bukan binatang. Man, kenapa lu tadi mau? Ntar lagi giliran lu kok. Nih, lu minum dulu deh. Asik kan? Gokil, man. Tidak. Giliran lu tuh, man. Batet. Gue gak tegaan. Apaan sih? Udah lah, gak usah munafik. Gue gak nyakitin lo kan? Sini man, sini. Enok, yuk gantian. Lihat. Cantik kan? Man, masih perawan. Ya waktu gue tadi sih duluan. Ayo man, ayo. Man, urusin tuh. Man. Diam. Diam. Lihat, man. Dia sama sekali gak bisa ngeliat lo, man. Udah ketutup, udah aman tuh. Man. Ayo, man. Sana. Ya. Cari buka. Saya gak akan nyakitin kamu. Katanya lo mau ngunjungi kakak lo yang sedang KKN itu ya? Lokasinya di daerah sini kan, Man?
Kalau saya jadi kawin nanti, saya berencana akan berladang, Mas. Nanti, Jak. Katerana, Mas. Kebetulan bapak saya punya lahan yang subur di sebelah utara sana, Mas. Ya, sekaligus berladang, saya juga berencana akan beternak. Ntar kalau nikah, rencana pengen punya anak berapa nih, No? Amit, Mas. Yo, monggo. Ya, sekuatnya aja, Mas. Loh. Kamu tuh nggak bisa bilang kayak gitulah. Kasian lo, Bulan. Lama-lama, ntar dia cepat tua lo. Gara-gara ngurusin anak kamu mulu. Orang apa, Mas? Sing penting gek pada seneng. Oh. Kalau kata orang Jawa, tresno. Saling cinta. Bentar ya. Oh iya, monggo, Mas. Halo, Mbak. Halo, Ndra. Apa kabar, sayang? Obat kamu sudah diantar ke sana, kan? Belum sih, Ma. Nggak tahu nih. Tapi akhir-akhir ini aku lumayan lah. Nggak kumat lagi nyakitku, Ma. Kamu nggak bisa remehkan begitu saja. Kamu harus jaga makan dan tidak boleh terlambat minum obat. Ini Mama bener loh. Kalau di sana Pak Le Ardi nggak ada, Mama nggak akan kasih izin kamu ke sana. Iya. Yaudah, salam buat Papa ya, Ma. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ditelepon orang tua ini, Mas. Ah, ya biasalah. Mari, Mas. Mari. Bulan, kamu gak usah pura-pura ibu sudah tahu, Dok. Kamu dari pagi pergi terus, toh. Kamu itu ya aneh, kok. Sudah tahu dipingit tapi malah keluyuran. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, siapa yang tanggung jawab? Baru tahu rasa kamu. Bulan, sudah mau maghrib, cepat buka pintu. Iya, sebentar, Bu. Pak, anakmu tuh kayak gitu. Udah mau jadi pengantin, mualesnya kok ampun-ampun ki kepiye toh? Sudahlah, Bu. Maklumi saja. Aku rasa semua perempuan yang mau kawinan itu pasti sibuk mau beli ini, beli itu. Supaya kelihatan cantik di hadapan calon suaminya. Ya toh? Ya Allah. Kenapa kau timpakan air ini padaku, ya Allah? Kenapa? Kenapa kau renggut kebahagiaanku yang akan kau berikan, ya Allah? Kenapa, ya Allah? Apa dosaku, ya Allah? Apa dosaku, ya Allah? Man, mau kemana, Man? Ah, Man. Woi, berhenti, kenapa sih? Man! Santai, Man, santai! Ini semua tuh udah jadi rahasia kita, Man. Kalau kita nggak buka mulut, nggak akan ada yang tahu. Ya, gue sih yakin kalau si Arman itu bisa jaga rahasia.
Yang gue khawatirin itu lu, Ted. Kenapa gue? Karena lo itu ember dan gak punya otak. Kapan? Gue men, takutnya sampai di Jakarta pembantunya juga rembat. Masalahnya dia udah ketagihan sama ayam kampung. Iya, ngapain-ngapain. Dia juga manusia, bukan ayam. Jangan mentang-mentang dia cuma gadis kampung terus lu bisa merendahkan dia dan berbuat biadab kayak gitu. Lu semua tuh kelakuannya kayak binatang, tau gak? Emang lu enggak? Oh, maksudnya dia itu udah gak bisa ngelawan lagi, Ted. Karena udah terlalu lemes. Ya. Basah ya. Mas, makanya lu kalau ngerjain sesuatu tuh jangan setengah-setengah dan hasilnya nanti akan setengah juga. Jangan-jangan lu udah nembak di luar Kaliman. Diam lo. Lu pikir lucu? Hah? Mikir gak lo semua? Dia pasti shock. Masa depannya hancur dengan kejadian ini. Gila lo semua! Man! Man, tunggu dulu, Man! Man, eh! Bulan, Bulan, wah gimana toh calon pengantin? Kamu udah sholat subuh belum? Bulan, kamu udah bangun kan? Gimana Bulan? Kamu udah dapat selendangnya? Ada toh? Bulan, kamu kenapa? Tolong bilang sama Mas Danu, saya mau bertemu sama dia. Iya Bulan. Man, kita semua itu mempunyai tanggung jawab yang sama atas kasus kemarin. Jadi sebaiknya lo tuh tutup mulut, ya. Dan jangan pernah bilang kalau lo nggak ikut terlibat dalam kasus kemarin. Jangan pernah bilang. Enggak. Gue nggak sabar dengan lo. Dan gue nggak mau ikut terlibat. Kalau masalah ini jadi panjang. Apa man? Maksud lo, lo itu nggak ikut terlibat dalam kasus kemarin? Man, semua orang tahu ya, kita di sini semua tahu kalau lo tuh memperkosa perempuan itu sampai pingsan. Semua kita semua harus bertanggung jawab, Man. Oke. Semua itu bertanggung jawab. Iya kan? Lo jangan ikut aneh-aneh deh. Kalau emang lo enggak bisa ngatasin rasa bersalah lo sama perempuan desa itu, ya udah, itu kan masalah lo. Masalah gue. Ini masalah lo juga, Ted. Masalah Jion. Dan lo, Tin. Jangan pura-pura gak tahu lo. Gimana kalau perempuan itu hamil? Bagaimana? Pokoknya kita semua harus dan akan bertanggung jawab. Sama lu dia. Sebaiknya pernikahan ini kita batalkan saja, Mas. Dah. Ngapa? Sira aja dolanan tok ya. Isun ora dolanan, Mas. Aku ndak bisa menikah dengan kamu. Tapi ngapa? Apa sira ora seneng tak nang riyan? Lan, sira ojo dolanan toh. Bulan depan kita akan segera kawin. Iki tiba-tiba kok berubah pikiran. Apa Ran? Ayo, jawaban. Saya merasa sudah tidak pantas lagi mendampingi Mas Danu. Saya tidak bisa meneruskan rencana kita ini, Mas. Tidak bisa. Ya,
tapi ngapa? Jawaban sih bener. Saya sadar enggak? Seluruh orang di kampung ini wis weruh kalau bulan depan kita akan segera kawin. Iki tiba-tiba berubah pikiran. Sira ojung gawe sing keluargane reang lho. Mas Danu akan lebih malu lagi kalau Mas Danu tahu keadaan saya sebenarnya. Maafkan saya, Mas. Dan! Dan! Hei! Marah-marah sih rakyat batalan perkawinan awet dewe. Alaparan. Isu ndak mau mempermalukan Mas Danu. Apa yang Isu lakukan yang terbaik untuk hubungan kita, Mas? Parah nih yang terbaik. Sira malah gawe isin keluarga nerayang kok. Ndak. Percaya Isu, Mas. Bukannya aku ndak tersiksa dengan keputusan aku ini, Mas. Aku sayang sama Mas Danu. Aku tidak mau mengecewakan Mas Danu. Siang jadi kan nganterin aku ke desa sebelah. Maaf, saya tidak bisa. Sedang ada masalah, Mas. Emang ada masalah apa sih? Saya tidak bisa beritahu. Siapa tahu aku bisa bantu. Mas, rungokna ya. Saya tidak suka ada orang lain ikut campur dengan masalah pribadi saya. Dan, Danu. Ini gimana sih? Waktu berangkat nggak jadi mampir. Sampai pulang akhirnya nggak diantar juga. Kamu kan tahu kalau dia sangat membutuhkan obat ini. Kamu ini gimana sih diajak ngomong mama diem aja? Iya, Ma. Aku kan lupa. Begitu ingat, kelewat jauh. Alasan aja. Waktu kamu di Bromo juga mama telepon, mama ingetin kamu. Kalau memang nggak bisa, nggak usah dibawa-bawa. Kau begitu kan, mama paketin aja kemarin biar cepet sampainya. Udah sih, Ma. Suruh aja si Jayem kirim paketnya. Kenapa sih harus pakai marah-marah mulu? Kamu ini soal tanggung jawab. Ngerti, Ma, ngerti. Aku ngerti. Lalu kenapa nggak mama aja ngirim paketnya? Biar anak kesayangan mama si Andra itu bisa cepet dapat obatnya. Arman, dengar dulu. Dok, mana pun dok, ibu, kamu itu kenapa? Bukannya senang mau menikah kok malah nangis-nangis toh?
Saya mau membatalkan pernikahan dengan Mas Danu, Bu. Astaga. Kau ikut ngomong apa, tah? Saya sungguh-sungguh, Bu. Saya enggak bisa. Enggak bisa kenapa? Kamu jangan main-main loh. Pernikahan ini kan tinggal beberapa hari lagi. Neko-neko wae kowe iki. Ah. Kamu ini jangan aneh-aneh, Tunduk. Si. Ya ngono kuwi, Pak, anakmu kalau melanggar pingitan itu akibatnya kaya ngono kuwi toh. Pokoknya Ibu enggak mau dengar lagi alasan kamu. Kamu harus tetap menikah dengan Danu. Titik. Tolong dengarkan saya, Bu. Alah, Ibu enggak mau dengar lagi alasan kamu. Kamu mau bikin malu keluarga kita apa? Yang memilih Danu jadi suami itu kan kowe. Lah kok saiki malah membatalkan karmu dhewe kowe iki. Ah. Iya, Nduk. Kita tidak mungkin menelan ludah kita sendiri. Tapi saya sudah ndak. Sudah ndak apa? Pokoknya tidak. Wes, Pak. Enggak usah dengarkan dia lagi. Pokoknya pernikahan itu harus tetap dilaksanakan. Ayo, Wes. Sok. Ayo. Keluyuran di sini, Tono. Biar aja tuh, Mas. Mas Danu kan masih pengen lihat saya. Kalau udah nikah, ntar nggak bisa kesini lagi. Makanya kasih Mas Danu kenang-kenangan biar nggak lupa sama sampean. Boleh. Mas Danu mau ya, Mas, ya? Mau ya, Mas Danu, ya? Kamu jangan seenaknya lihat dokumentasi orang dong. Apalagi gak izin lagi. Jadi, itu yang kalian lakukan selama liburan. Dan kamu juga melakukan ya kan, Ted? Jangan duduk sembarangan ya. Jadi, kamu cuma jadi penonton yang baik di balik kamera kamu itu. Kamu jangan diem aja, jawab dong, Ted! Bener ya, ini adalah urusan aku sama teman-teman aku. Gak ada hubungannya sama kita. Jangan mentang-mentang Dion berbuat, terus kamu tuduh aku buat kayak gitu juga! Yang jelas, kamu sama bejatnya sama teman-teman kamu. Dan aku jijik sama kamu. Rima! 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 Pie, ketemu Rapa? Di rumah anak Wanti juga ndak ada, ya. Kemana tuh anak? Jadi ndak nengdi tau ya. Masya Allah. Ya Allah. Pak, kalau sampai dia lari, Pak. Aduh, Gusti ya Allah. Muka aku ini mau ditaruh di mana, Pak? Bu, ya sabar toh, Bu. Barangkali juga dia main ke rumah temennya atau apa. Ya barangkali juga dia main ke rumah masmu yang di Pasuruan. Kamu juga sih. Gak pernah ngasih kesempatan dia bicara. Pak, kok nyalahke aku ki kepiye ta sampean ki? Untuk apa aku ngasih kesempatan dia? Buat apa, Pak? Pokoknya, Pak, kalau hari ini dia ndak pulang, mbok tenan tak goleki sampai ketemu nanti. Nanti kalau sudah pulang, ora tak pasung nang mburi omah. Bu, nyebut, Bu. Nyebut, 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 nyebut. Dia sudah bikin malu, ngerti ndak? Ayo. Tak wedo. Piye to yo? Mas!
mau aku. Pokoknya kawinan adil, aku udah terus dilakoni. Mas, dengarkan aku sekali ini saja, Mas. Enggak, kamu yang harus dengerin aku. Kamu tahu enggak? Kamu itu enggak punya alasan yang kuat gawe batalin kawinan awe dewe. Kamu ingin mempermainkan aku ya? Yo. Daripada kamu mempermalukan aku seperti ini, lebih baik aku mati. Enggak, Mas. Aku yang lebih pantas mati karena sudah menghancurkan semua kebahagiaan kita, Mas. Menengah! Menengah! Mas, maafkan aku, Mas. Sira seneng reang, kan? Sira gelem dadi ibu lari-lari tekan reang. Juga cinta pada Sira. Dan Reang juga kepengen Sira jadi ibu dari anak-anak Reang. Tapi ngapa? Ngapa Sira ngerusak kebahagiaan awak dewe? Anak baran. Aku ndak bisa, Mas. Sira bisa. Sira pasti bisa. Enggak, Mas. Aku enggak bisa dan enggak mungkin memberikan keperawananku demi perkawinan ini, Mas. Aku sudah enggak perawan, Mas. Kesucianku direnggut para lelaki biadab dari kota itu, Mas. Aku diperkosa, Mas. Aku diperkosa. Mereka menjama tubuhku yang merenggut kesucian itu, Mas. Yang seharusnya memberikan pada Mas Danu. Tubuhku sudah kotor, Mas. Sudah tidak berawal lagi. Sudah tidak suci, Mas. Sekarang apa aku masih punya hak dan harga diri untuk meneruskan perkawinan ini, Mas? Mana? Kok pakai backpack segala? Hah? Aku mau ke kampus, Ma. Habis itu mau balik lagi ke Surabaya. Kamu kan baru pulang, ngapain balik lagi ke sana? Ada urusan, Ma. Urusan apa? Kalau tahu kamu mau balik lagi, ngapain Mama repot-repot paketin obat buat kakakmu? Apa Mama enggak pernah bosan ngomongin dia terus? Aku kan juga ada masalah, Ma. Kamu kok
gitu sih? Udah lama, aku pergi. Seharusnya saya tidak keluar pada saat pingitan ini. Harusnya aku bisa menjaga kesucianku, Mas. Yang seharusnya aku berikan pada Mas Danu. Tapi aku tidak bisa menolak petaka ini. Tidak bisa, Mas. Sekarang aku sudah tidak pantas lagi, Mas, jadi pendamping. Sudah tidak pantas, Mas. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku, Mas. Kasih menimpa si Raiki. Jelas kau isen, Raya. Tapi bajingan-bajingan kota itu tidak punya hak untuk menginjak-injak nasib kamu. Mereka juga tidak punya hak untuk merampas dan juga menghancurkan kebahagiaan kita. Tunggu, Naya. Walaupun mereka sudah mengambil kesucian kamu dan menodai diri kamu, tapi mereka tidak akan pernah bisa merampas kebahagiaan kita. Biar ini terjadi rahasia kita. Perkawinan kita akan tetap dilaksanakan. Ya, Mas. Mas tidak usah memaksakan diri. Masih banyak, Mas, wanita lebih pantas jadi pendampingmu, Mas. Aku rela, Mas. Aku rela. Bulan! 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 Bulan, jangan begitu, Bulan. Bulan, tunggu, Bulan. Bulan! Bulan! Aku udah terlanjur mencintai kamu, Bulan. Yang orang rela kehilangan Sira gara-gara petaka iki. Gue kan gak selalu harus tahu apa yang dikerjain anak-anak selama di sana. Jadi kalau menurut lo ada sesuatu yang menyimpang, bukan berarti gue ikutan tahu kan? Eh, Man. Lo tuh gak usah nutupin kebusukan mereka deh. Gue ada gitu buktinya. Terserah. Pokoknya gue gak mau ikut campur urusan lo. Oke. Tapi asal lo tahu ya, Man ya. Terus terang gue heran sama lo yang masih betah main sama teman-teman yang bejat itu. Loh, kok lo jadi menilai gue? Mudah-mudahan lo gak terlibat sama proyek mesum mereka. Serah. Lo ngomong apaan aja mana sama dia? Lo gak ngebocorin rahasia kita kan? Tin. Gue ini bukan anak kecil. Tapi serapi apapun orang menyimpan kebusukan, baunya pasti kecil. Tau!
Man. Kalau sampai rahasia kita itu bocor, kita berdua akan jadi musuh. Gue serius. Sampai salah satu di antara kita ada yang kena masalah hanya gara-gara lo nggak bisa jaga mulut lo itu. Lo lihat apa yang akan terjadi sama lo. Lo lihat. Jadi lo ngancam gue? Iya. Oke. Man, John. Gue serius, no. Sampai ada yang buka mulut tentang masalah kita ini, akan jadi musuh gue. Tunggu, Ted. Sebentar. Gue mau ngomong. Bentar, gue buru-buru. Ted! Ted! Tunggu, Ted! 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 Apa Teddy ya? Teddy yang ngebocorin semua rahasia kita ke Rima. Kenal dengan jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.